Hey sahabat, temu kembali bersama saya Airi di Diary Airi Channel. Jadi hari ini aku nak bercerita dan review dengan korang selepas 6 bulan pemakaian vacuum Philips. Kat belakang aku ni ada sebuah vacuum handless wireless. Dia dah boleh charge dan juga mount dekat dinding. Sebelum aku review dengan lebih dalam vacuum ni, aku akan cerita apa dia kelebihan dia. Kelebihan dia yang ada 3-in-1, dia boleh jadi vacuum, dia boleh mop dan dia boleh jadi helmet. Aku tak tahu macam mana. Okey, seterusnya dia boleh pergi selama setengah jam bateri hingga ke 75 minit. Wow. Dan perbezaan antara 6901 dengan 6904 adalah nozzle yang 360. Dan sepanjang aku pakai ni, dia boleh plug and play lah. Click and go. Itu sangat memudahkan. Dan last sekali, dia datang dengan waranti selama 5 tahun daripada Philips. Jadi berapa harga dia? Okey, harga dia bermula daripada RM1,900 plus minus hingga ke RM2,300. Bergantung atas trend kalau korang ambil 6901 ataupun 6904. Jadi ada sedikit perbezaan daripada versi Australia dengan versi Malaysia. Kalau korang beli, ada dapat satu orang kata vacuum kepala nozzle dia untuk yang sedut bulu. Kalau dekat luar negara kan dia ada anjing kan, dia akan ada bulu melekat. Jadi dekat luar negara akan ada benda tu. Tapi mungkin korang akan dapat dan juga mungkin korang tak dapat. Jadi aku akan berjaga-jaga, aku beli dekat Lazada. Senang. Okey, tanpa membuang masa, aku akan review satu per satu dia punya nozzle. Okey, sentak yang pertama adalah ini. Dia dihubungkan melalui satu sistem elektrik lah. Function dia berpusing, dia akan menarik semua hama, semua orang kata molekul-molekul halus pada korang punya tilam dan juga katil ataupun seat kereta korang kan, yang ada orang kata maruku, kuaci, apa semua tu, dia akan sedut masuk dalam korang punya kereta. Sangat senang untuk orang kata ruang yang sempit. Bukannya kereta tu luas sangat, korang nak bawa batang yang panjang kan. Tapi kalau korang nak orang kata cuci langsir, korang perlu hook panjang sikit lah. Jom kita hook kepada yang panjang. Nampak? Yang ni untuk korang tambah dia punya kata extension. Yeah, okay. Yang ini korang boleh guna dua function, iaitu tadi macam tadi juga, korang nak sambung panjang ataupun korang nak buang sawah. Nampak? Dua. Tadi yang pertama, ini yang kedua. Okay. Dan seterusnya. Okay, kat sini kita ada kepala 360, nampak? Function yang benda ni, contoh korang berada pada tempat yang sempit, tempat yang susah dicapai dengan tangan kan, korang just gunakan benda ni, korang yang hulu dia masuk tang dalam, dia akan sedut. Jangan risau, benda ni sangat kuat sejutan dia. Dan apa yang bestnya untuk vacuum Philips kali ni, dia bukan datang hanya dengan sedut angin sahaja. Kalau demo kata demo tak kena pakai, demo kena pakai. Tengok ya. Pakai magnet. Benda apa ni? Ini adalah mop. Kau boleh vacuum dan juga mop serentak. Cara dia senang. Nampak? Ini adalah penggunaan 6 bulan. Selepas guna kau boleh basuh. Jadi kau masukkan jahe dan juga kat sini untuk korang paksa air keluar lah. Walaupun contoh kalau korang nak mop, kat situ ada kotoran degil, korang perlukan air lebih, korang tekan. Tapi tak perlu pun sebenarnya, sepanjang aku menggunakan ni sepanjang 6 bulan, aku just biarkan benda ni je yang kontrol. And feature seterusnya, aku tak ingat apa. Ini adalah feature yang paling berkesan bagi aku. Tapi jaranglah nak pakai kepala ni sebab nak tukar-tukar susah kan. Tapi ini adalah kepala yang kau kata paling kuat. Sama juga dia ada connection positif negatif. Ini function elektrikal lah. Kegunaan dia adalah untuk kalau rumah yang banyak kapet, rumah yang banyak something yang banyak tumpah lah. Kalau budak-budak main kan, ada kacang tumpah ke apa, benda ni dia akan pusing. 360, korang buat melalui reverse pun masuk, melalui ke depan pun masuk, dia tak ada masalah korang nak bekerja. Jadi apa ni kelebihan benda ni? Baik tak yang beli kan kalau tak ingat.
lebih dia mencepatkan masa. Korang sekali lalu confirm gesek. Jadi dia ada satu, dia ada dua, dia ada tiga, dia ada empat, dia ada lima, dia ada enam feature dalam ni. Korang boleh, orang kata ubah lah. Korang nak contoh ni, korang kata tak boleh ke pakai. Contoh kan, kita bercerita sikit. Benda ni kan untuk langsir kan? Tak boleh ke pakai benda ni untuk tilam? Kau nak pakai untuk langsir? Kenapa kata tak boleh? Pakai je lah. Tak boleh, tunggu dia pendek. Panjang pun boleh. Dia bukan setakat enam feature yang dibuat oleh aku tu. Maksudnya kalau kau nak custom order dia pun, bukan custom order lah, custom dia punya panjang dia ke apa semua pun boleh. Contohlah kalau korang malas sangat nak berjalan. Biasalah orang Malaysia, kadang-kadang mok pun sambil duduk kan. Video pun sambil duduk. Tak ada masalah kau. Tunjuk bawah sikit. Nampak tak satu lagi feature dia? Ada lampu. Dah macam kereta. Lampu. Haa. Nampak je dia pakai bateri. Tapi kekuatan dia, bola bowling tu, kalau kau nak main bowling, sakit tangan, nak pegang tu, kau pegang lah benda ni, kau tutup je. Terus strike. Ah, itu adalah satu-satu kelebihan dia. Jadi aku rasa cukup sangat tu sajalah review aku daripada benda ni. Banyak juga benda aku akan review untuk next video aku. Jadi kau boleh stay tune. Aku akan review kowe, aku akan review jais, aku akan review juicer, aku akan review air fryer, macam-macam. Just stay in my video. Jadi jangan lupa like, share and subscribe. See you in the next video guys. Thank you very much. Okay, terima kasih guys kerana sudi menonton video sebentar tadi. Jangan lupa subscribe channel aku bulat dekat atas ni. Dan juga video seterusnya. Okay, dekat atas ni ada video recommended untuk korang. Dan video ini video yang baru. Check it out.